Pencapaian akselerasi pembangunan melalui Cianjur Ngawon Lembur bersama Herman Suherman, PLT Bupati Cianjur dekatkan pelayanan untuk warga Desa Gelar Anyar, Kecamatan Pagelaran pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019. BHS Manjur atau bersama Herman Suherman membangun Cianjur diharapkan mampu meningkatkan roda pembangunan warga desa. Gimana perasaan Bapak setelah mendapatkan pelayanan gratis ini? Merasa terbantu. Merasa terbantu? Iya, iya. Pelayanan gratis yang digelontorkan Pemkab Cianjur berupa pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan. Pelayanan lainnya seperti yang dilaksanakan di Dukcapil berupa perekaman data untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, juga akta kelahiran. Untuk bantuan lainnya, Herman menggandeng Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kimrumtan, Dinas Peternakan, PDAM, juga Bank BJB yang diberikan untuk Desa Simpang. PLT juga menyerahkan program bantuan dana lainnya kepada DKM Masjid, santunan untuk anak yatim piatu, beras untuk jompo. Sesuai dengan ADART DKM, DKPRRI, dan Ikatan Remaja Masjid, saya mengukuhkan Haki Ahwat sebagai pengurus DKPRRI Desa Gelar Anyar. Kunjungan kerja PLT Bupati diakhiri dengan pelantikan BKPRRI, juga Ikatan Remaja Masjid Desa Simpang. Untuk program channel sendiri ini bagi kami dalam hal ini mewakili masyarakat Desa Garanya khususnya merasa memang sangat dibutuhkan karena secara tidak langsung bisa mengcover kebutuhan desa salah satunya ya salah satunya mendukung dan menunjang terutama di pendudukan karena selama ini yang terjadi adalah masyarakat merasa pelayanan adminuk khususnya mereka merasa terbebani karena memang harus berangkat ke kantor kecamatan. Dengan adanya program channel ini mereka bisa hanya datang ke kantor desa.